adalah bagaimana lain jalinan kerjasama antara Kalimantan Indonesia bersama Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam akan membawa limpahan manfaat kepada seluruh warga di Kepulauan Borneo. Malah dengan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, kawasan Borneo dijangka menarik lebih banyak potensi pembangunan dan ini membolehkan kepulauan tersebut menjadi kuasa besar baru dalam aspek politik, ekonomi serta sosial. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono berkata, hal ini dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan kerjasama dari segi mengurangkan jarak antara Indonesia dan Sarawak, sama ada dari laluan darat maupun ketersambungan penerbangan. Saat ini yang sudah terhubung antara Indonesia dengan Sarawak melalui laluan udara adalah dengan Jakarta ya, Kuching dengan Jakarta ya. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan second semester ini bisa dibuka kembali ya, Kuching Pontianak ya, itu yang sudah kita harapkan dari tahun lepas ya. Kita berharap karena itu semua akan memberikan manfaat bagi dua pihak ya, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi warga Sarawak. Dia berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kuching pada Khamis. Mengulas lanjut, beliau berkata pada Januari 2024, seramai 16,000 penjawat awam dan beberapa kementerian dari Indonesia akan mula berpindah ke Nusantara. Dan nanti bulan Januari juga mulai berpindah sejumlah 16,000 dari civil servant dan dari beberapa ministry ya, ya akan berpindah ke ibu kota. 17 Agustus next year 2024 itu akan dilaksanakan upacara di ibu kota Nusantara dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi tahun depan. Kedekatan hubungan kerjasama tentu dengan adanya ibu kota Nusantara itu akan makin membuat potensi kerjasama ke depan makin besar ya.